Salam sejahtera Malaysia Medani bertemu kembali dalam channel ini Ada Ben TV yang dulunya adalah Ben Infinity Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Sebelum saya teruskan satu berita terkini Yang saya ingin kongsikan kepada anda semua Terima kasih kepada anda yang sudah subscribe channel ini Seramai 4,900 subs uh, subscriber Terima kasih saya ucapkan kepada Anda semua. Semoga Tuhan saja membalas budi Anda semua dan saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua. Saya berdoa semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda sepanjang tahun 2023 ini. Nah, kepada Anda yang belum subscribe channel ini dan baru saja menonton video-video daripada channel ini, saya ingin Memohon kepada anda semua, semoga anda uh, ringankan tangan anda untuk subscribe channel ini. Okey. Nah, tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan perkongsian uh, terkini berita terkini ini untuk anda semua yang mana saya petik daripada satu sumber berita terkini berkaitan dengan politik lah. Nah, satu kenyataan daripada pemimpin uh, PKR berkaitan dengan teliti sebelum terima tong sampah seperti Zahidi kata pemimpin PKR Perlis nah ini adalah satu kenyataan daripada pemimpin PKR Perlis itu sendiri yang mana sebelum ini kita sudah mengetahui bahwa Zahidi keluar daripada Amno dan ingin sertai PKR tetapi belum diputuskan oleh uh, pucuk pimpinan PKR itu sendiri yang mana sebelum ini juga kita mengetahui bahwa Khairi Jamaluddin telah dipecat daripada UMNO Dan ada cadangan Daripada beberapa ahli daripada PKR Akan mengambil atau mempertimbangkan Khairi Jamaluddin Tetapi Khairi Jamaluddin sendiri Memberitahu dia masih belum uh, pertimbangkan mana-mana Tapi ada satu kenyataan yang ser saya tertarik Dimana gandingan beberapa uh, Ahli parlimen daripada PKR itu sendiri Yang mana dengan daripada Kerijen Jamaluddin, Rafizi Ramli, dan juga uh, Nurul Izzah, ya, nah, kita akan teruskan uh, berita terkini ini. Kepimpinan PKR harus berhati-hati untuk tidak menerima pemimpin dalam kategori tong sampah seperti bekas ahli, majelis kerja tertinggi AMNO yaitu Zahidi Zainul Abidin kata naib pengerusi PKR Perlis yaitu Asrul Niza Abdul Jalil. Dan menurutnya juga kepimpinan PKR perlu meneliti terlebih dahulu sebelum membuat keputusan menerima penyertaan Zahidi itu. Langkah tersebut juga katanya penting supaya hubungan antara parti-parti yang menyokong kerajaan perpaduan ini tidak terganggu. Seperti mana gabungan uh, parti campuran dalam kerajaan perpaduan itu uh, di antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, JRS dan juga uh, Bebas ya, dan sebagai sebuah parti membawa agenda reformasi, kita amat mengalu alukan sesiapa sahaja yang ingin menyertai PKR, khususnya untuk menjayakan agenda Malaysia-Madani, namun kita ada pengalaman sebelum ini di mana adanya pemimpin yang tergolong dalam kategori tong sampah. Dan beberapa ramai daripada, daripada pemimpin lawan yang kononnya atau kok daripada parti tertentu masuk ke PKR dan diangkat sehingga menjadi jawatan namun akhirnya mereka kianat dengan menikam kita balik kata beliau dalam satu uh, berita selepas majlis minum petang bersama media di Kangar semalam laporan utusan Malaysia. Nah, semalam kita sudah uh, mendengar satu kenyataan daripada Zahidi yang juga bekas ahli parlimen Padang Besar berkata dia dan kira-kira 100 penyokong uh, penyokongnya dalam AMNO akan mengemukakan permohonan menyertai PKR hari ini. Dan mengulas lanjut, Asrul berkata Zahidi, "Sekiranya PKR menerima Zahidi yang merupakan bekas pemimpin, Amno pastinya langkah itu akan menjejaskan dan uh, memberikan perhubungan antara Pakatan Harapan dan Amno tidak begitu baik dan memberi kesan kepada kerajaan perpaduan sehingga memberi kesan uh, dari segi peringkat nasional." Dan pastinya, sukar untuk menerusi. Uh, hubungan kerjasama dengan sekiranya PKR tidak mengambil kira uh, Sensitivity dengan menerima pemimpin yang telah mengkhianati partinya sebelum ini Dan itu adalah satu pengajaran buat uh, parti PKR itu sendiri Sebelum menerima ahli-ahli yang telah dipecat dan sebagainya Nah bagaimanapun asrul berjaya berkeyakinan Presiden PKR yang juga Perdana Menteri yaitu Yang Amat Berhormat Datu Sri Anwar Ibrahim dapat membuat penilaian dan keputusan dengan sebaiknya berhubung penyataan Zahidi dalam parti itu. Zahidi disingkirkan daripada Amno pada November lalu selepas bertanding di kerusi Padang Besar sebagai calon bebas pada pilihan raya umum ke-15. Nah, dia Uh, bagaimanapun tewas di kerusi berkenaan dan hilang uang deposit dan semalam juga Zahidi mendakwa dia hanyalah pemimpin kecil yang tidak akan mengecam pakatan harapan PH dan parti-parti kepenuhnya Katanya juga dia juga bukan seperti ahli amno yang dipecat baru-baru ini yaitu Kairi Jamaluddin yang mungkin mengancam cita-cita politik timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli itu adalah satu kenyataan daripada beliau semalam yaitu Zahidin. Nah tuan-tuan dan puan-puan semua kita sudah mengetahui berkaitan dengan pemecatan penggantungan ahli daripada AMNO dan kita sudah mendengar kenyataan-kenyataan daripada berita-berita berkaitan dengan masa depan ahli pemimpin AMNO yang telah disingkirkan dipecat serta merta daripada AMNO. Yang mana Carrie Jamaluddin uh, selepas dipecat menerima pelbagai uh, tawaran kerja. Yang umum dan yang paling famous trending adalah dia telah berjumpa dengan TMJ ya. Pada beberapa, beberapa hari selepas dia dipecat dan dikabarkan dia bakal menjadi pengurusi. Pengurusi dan bukan pengurusi. CEO, CEO ya, CEO. Dan juga begitu dengan pemimpin AMNO yang satu itu adalah Noomar juga belum ada apa-apa tindakan daripada beliau karena dia juga mengatakan bahwa dia masih setia dengan AMNO begitu juga dengan uh, Khairi Jamaluddin tapi kita tidak tahu bagaimana mana uh, perkembangan-perkembangan terkini dan mereka masih mengintai parti-parti yang Bakal disertai, nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, itu saja berita terkini. Berkaitan dengan politik yang saya dapat kongsikan kepada anda semua, uh, jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini. Dan paling penting, anda subscribe channel ini supaya apabila saya mengungsikan berita-berita terkini, salurkan berita-berita terkini dalam uh, channel ini. Anda tidak akan ketinggalan, jadi tekan butang lonceng, yaitu notifikasi, oke, okay? dan... Sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada subscriber-subscriber channel ini karena telah membantu channel ini dapat berkembang dari semasa ke semasa. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian dan terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam perkongsian seterusnya.